So kita lihat kalau kita nonton siaran-siaran Discovery atau Nat Geo Wild, ini kan menarik. Kalau kita ngelihat seekor kijang misalnya, dikejar dia terus sama pack of lion, misalnya sekelompok singa, okay? Dan mereka punya strategi yang luar biasa yang manusia udah lihat. Dibilang hewan gak dikasih akal, bukan, dikasih mereka sebagian akal dalam bentuk insting buat mereka survive. Mereka nih ada yang ngegiring, ada yang ngarahin, ada yang eksekutornya tuh. Makanya mengejar hewan yang berlari lebih cepat dari mereka, bisa. Kijang ini larinya lebih cepat, selalu lebih cepat. Cuman penyakitnya kijang ini kalau lagi lari, dia suka nengok ke belakang. Nggak tahu nanti suka nonton Nat Geo Wild apa nggak, Anda suka. Anda nggak ada TV di rumah, cuman kalau ke rumah mama, ke rumah orang tua, ke rumah ini, suka lihat Nat Geo Wild. Wicked tuna, suka. Okay. Kijang ini suka nengok ke belakang. Nah, waktu nengok ke belakang, kurang sepersekian detik, nah itu kena. Dan kemudian dia berlari akan lebih lambat setelah nengok ke belakang. Kenapa? Ada pukulan psikis pada dirinya. Dan, nah lu nambah deket lu. Tuh. Ini bikin dia gak sefit awal larinya. Akhirnya ketangkap lah tuh, lihat. Di situ aja udah ada hikmah bahwasanya maju terus. Jangan lihat ke belakang. Ada hikmah kehidupan kan? Kita adalah kaum yang diperintahkan bersabar di atas manhaj ini, berjalan di atas manhaj ini. Oke? Okay? Apabila setiap orang yang mencela kita, kanan kiri, kita layanin, kita layanin, kita layanin. Kapan kita mau maju? Kapan kita nyampe? Bro, tuh jenggot apa akar gigi? Ente layanin. Bro, celana lu kok cingkrang banjir rumah lu? Lu yang dilayanin. Ustadz gimana jawab syubhat ini? Ustadz gimana jawab syubhat ini? Ustadz gimana jawab syubhat ini? Makanan lo syubhat mulu. Ngaji aja udah sih puyeng amat hidup ente. Setiap ada sanggahan ente layanin, ente layanin, ente layanin. Kapan mau maju? Lebih jauh lagi, kapan mau sampai tujuan ente? Hah? Do what you gotta do. Lakukan aja apa yang harus kau lakukan sudah. Sisanya, gak mungkin semua manusia di muka bumi meridhoimu. Gak mungkin. Ridwan nas ghayah la tudrak, kata Imam Syafi'i. Keriduan semua manusia adalah tujuan yang takkan pernah tercapai. Sebaliknya, ridho Allah adalah sesuatu yang bisa kita kejar. Tuh, kenapa gak kejar ridho Allah? Kalaupun semua manusia meridhoimu dan tak mengkritisimu, apakah mereka bisa menyelamatkanmu di akhirat? Hah? Atau semua mereka sedunia membencimu, apakah mereka akan mencelakakanmu di akhirat? Atau nafsi-nafsi? Terus ngapain ngejar ridho orang? Iya gak? Bela saatnya bela, ingkari saatnya ingkari, hantem saatnya hantem. Jangan takut, sisanya dia mau benci mau enggak urusan dia. Terus hajar, hajar, saatnya hajar, hajar. Karena Allah, karena Rasulnya, karena cemburu kepada agamanya. Saatnya bela, bela. Karena Allah, karena Rasulnya, karena agamanya. Begitu. Maju terus, do what you gotta do. Bersabar di path itu, di jalan itu. Kau akan bertemu dengan manusia-manusia yang juga bersabar di jalan itu.